satu kota big match, yaitu antara Persipasi yang berhadapan dengan Garuda FC. Pertama
Sebuah kesilasan sudah lebih tinggi, lebih kualitas, dan mereka pantas berada di partai papan atas. Laga Big Match berbisa di kotak. Kembali Mikai, masih melihat rekan yang sepertinya bebas tanpa kehendakan. Pardi Hasibuan yang dituju. Masih kali ini ada Joy Kodong. Masih Joy, tarik lagi daripada Joy. Mencoba kali ini dikati oleh personal Rahmat Malabar berbahaya. Abdul Mazid! Sebuah kerjasama satu dua yang begitu cantik. Langsung dilepaskan daripada seorang Mati pasti boleh dia yang ada dan kita berikan balap sudah dilakukan jadar. Lagi-lagi kemelut tadinya di area pertahanan pada persitasi hampir saja. Kembali jagar. Sudah dilakukan jauh kali ini ke depan. Cipri sepertinya tujuh, namun sayang bola gagal tim kaki depan selanjutnya sudah berbahaya. Lagi-lagi kita saksikan sebuah kesalahan tersebut mampu diuntahkan dan berserang Cipri. Kembali Afrizan, kecewa melakukan sedikit after lighting, buka sebuah kesalahan. Kembali persiapkan perbalan serangan dan air. Apakah yang terjadi yang sebetulnya handball? Dan lagi kali memberikan kendaraan bebas untuk Garuda FC. Siapa yang akan? Ya sahabat ini sudah diamankan di perserang Bobby Nasution, wali kota Medan ini Kai. Ia bersiap mengambil antara-antara daripada jarak yang sangat fantastis, tendangan lebar Bobby sudah dilakukan. Sayang sepertinya tendangan close yang terlalu lemah. Kembali sebuah kebersama daripada Yogi Papua bersama Isan itu kerakuhan. Harus menjadi sebuah kesalahan. Masih jagar Yesil bersiapkan ke depan Jepri yang ditunggu berbahaya. Tai! Namun beruntung masih ada Bobby di sana. Sebuah guntingan cantik daripada Wadi Lubis kembali. Dan seorang Pardi Hasibuan. Kembali Pardi berhentikan aksi yang luar biasa. Ini kali ini Bobby dan juga melepaskan umpan ke depan. Maju lagi yang dituju. Melihat rekan yang lebih bisa mendapatkan umpan kita berhentikan. Masih maju satu dua balak lagi dan sampai tiga menit cukup baik, dua kesalahan Aziz. Ilham Sedek, masih Ilham Sedek, berhasil lagi dia tiga pemain. Sebuah keputusan yang sangat baik. Ruang tembak yang memiliki barang-barang Ilham Sedek langsung berbuat ketendangan kaki kiri tahu. Abrigan, ya begitu hati-hati sebetulnya dengan membuat serasan. Waduh Lewis kembali lagi pas bar. Coba dibawa lagi berserang Abrigan. Gocek lagi. Lagi-lagi tarik ke depan. Daem Lewis. Sang pemain termuda yang memiliki daripada Garuda FC. Kembali maju. Masih maju. Sebuah impan jauh ke depan. Kita saksikan Sakawa yang ditunjuk oleh dan ahau. Lebih dekat dari organ pertahanan Persita FC. Kembali. Masih semua kata yang lakukan berserang. Ayo tarik lagi segi belakang, namun cukup rapat di sektor gelandang. Ada Jibri, masih Jibri, ternyata satu bola sayang umpannya terlalu lebar dari Jibri kali ini. Dipotong baik daripada Wadi, tarik lagi Sakawai. Lagi-lagi, gelandang muda yang satu ini. Ya cukup membahayakan daripada pemain lawan memiliki kecepatan fantastik. Kita saksikan, Edo. Yang sudah dilakukan cukup baik, namun miskomunikasi Yusri bersama dengan harus menjadi sebuah lemparan ke dalam untuk Persita. Jibri lagi yang tinggi, namun kali sudah dibawang baik untuk seorang Bobby. Kembali, ia sepertinya memberikan sebuah lemparan ke dalam. Kembali kami pada kepotongan untuk seorang Jibri, sudah dibawang seorang Abrigan, tarik lagi, Yogi Pasar, 1-2, kita saksikan Jabre, ahai! Alias tendangan penjuru, 6 pemain Persita, mengambil posisi di area pertahanan daripada Garuda, kita saksikan, mampukah Aziz? Sudah dilakukan, lagi-lagi, sepertinya memberikan daripada barisan pertahanan Garuda, kembali Mitchell, sedikit dilakukan upper left. Kembali Abdul Aziz, Aziz lagi sentek dan oh! Setik nantai, tipis saja.
Ya, kembali kali semua kerjasama yang sangat baik yang dilakukan kepada anak-anak Persita. Namun masih melebar di sektor kanan sang penjaga gawang Aristo. Kembali pertandingan yang luar biasa masih bermain imbang 0-0 berkara kedua kesebelasan. Sebuah kontrol yang sangat baik lakukan perpemen Garuda. Wadi lepas melebar Daim lagi yang dituju. Kembali pemain sayap muda yang satu ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Kerjasama 1-2 Joy Tobing tarik sedikit saja daripada Mikel Balak umpan jauh di ke depan. Namun sayang sepertinya umpan yang salah sasaran, mampu dipotong dengan tangan seorang Jager Aldi Pasbar. Sedikit menusuk daripada sektor kanan Aldi, lagi-lagi mampu dipotong kembali para pemain Garuda FC. Kembali umpan crossing ke sektor kiri. Joy Tobing yang dituju masih jai. Dan kita saksikan kerjasama cantik 1-2 Garuda mencoba mengatur serangan. Wadi Lubis melebar sedikit saja. Mister Ede yang dituju tarik lagi kembali ke rentasan depan serangan Yaldi. Sebelum terobosan Abdi Majid Tansi buat, dan kita saksikan Sabri John tarik sedikit saja mencoba menekan kali ini pada sektor kanan Garuda FC. 1-2 berbahaya dan satu-satunya bola masih jatuh kaki daripada pemain Persita. Sebuah serangan baik cukup cepat Yogi Pasbar. Masih Pasbar umpan terobosan berbahaya. Kita saksikan Jofre Anale. Sedikit luluh lantau pertahanan daripada generasi kali ini. Kita saksikan Aris Ospada komunikasi sepertinya yang kurang cermat di lini pertahanan Garuda. Mampu dibuka kemenangan baik daripada pemain Persita. Kembali kali ini sekotak energi coba dipatkan dari seorang Ilham Sidik. Bersiap melanggar ancang-ancang. Sudah dilepaskan. Luar biasa ketangkasan sang penjaga gawang senior Aristo Teles. Kembali coba dipatkan dengan baik Agil. Satu detar lagi dan bukan sebuah kesalahan dari Ilham. Coba dipatkan kembali berkomen Persita. Tarik lagi crossing jadi ke depan Yogi Pasbar. Ancaman dan Ayo. Ayo kita bermasukkan tentunya melalui tim BRA. Kali ini tentunya kita saksikan wajah penuh sekali ini tentunya antara Persita FC tentunya yang berantem dengan Garuda FC. Masih kita saksikan ini luar biasa Persita FC. Lagi-lagi kali ini masih terusan oleh cukup baik tentunya kali dari seorang Yogi Pratama. Cukup baik kali ini, namun kali kita saksikan sebuah dua kembali kali ini. Lagi-lagi kali ini Garuda FC mencoba kembali tentunya sebuah tekan ini cukup baik dari tepi sebelah sana itu Pardi Hutan. Mesburgan sekali tentunya sebuah angka bola kali ini kita saksikan kembali kali ini Persita FC. Tanjuare mencoba kembali perlawanan bola yang luar biasa memberikan umpan ke belakang cukup baik kali ini. Lantai kaki bola kembali kita saksikan ada Ihsan memberikan sebuah kepada ada Rahmat Ferdinand kali ini. Akan bola kali ini cukup baik. Luar biasa tadi dia sebuah kesempatan yang cukup baik tentunya dari sang penjaga gawang yaitu ada Aristo kali ini. Masih terjadi kali ini sebuah bola kembali itu sudah terburu perlawanan bola kali ini satu Ihsan. Cukup baik kali ini Garuda FC, namun lagi-lagi terjadi kali ini sebuah lempar ke dalam. Kita saksikan Persita kali ini luar biasa berbahaya kali ini. Cukup baik terlihat tentunya kali ini sebuah tembakan yang luar biasa Persita FC, namun kali ini masih gagal. Luar biasa pertandingan cukup baik dari seorang Bodi memberikan sebuah lempar saat kembali ke menit ke depan kali ini sebuah antusiasme yang luar biasa kali ini. Ya, selamat datang teman-teman kepada Pak Sekda beserta rombongan dan juga Ketua Koni Kabupaten Pasaman dan kami suara tetangga yang telah berada di lapangan kita. Terima kasih tentunya. Ya, kembali kita saksikan lagi-lagi kali ini yaitu Persita FC Tanjuare. Terasa bola luar biasa tentunya kali ini ada Jagar. Lagi-lagi Jagar kali ini memberikan sebuah umpan terasa dia cukup baik, namun sayang sekali tetangga kali ini terkebak dengan offside. Namun kali ini masukkan itu sebuah tendangan belas kembali tutup ke sebelah sana itu Garuda FC. Ia akan disuruh kembali tutup ke sang pertahanan dari Garuda FC kali ini sang langsung saja memberikan sebuah tendangan. Namun kali ini sebuah antusiasme luar biasa dari tim
ke sebelah sini untuk Persita FC Tanjungar kali ini. Namun lagi-lagi sedikit umpan miskin berkasi terima dari tim ke sebelah sini untuk Persita FC Tanjungar kali ini. Ada lagi, namun kali ini kita siap sebuah dua kembali, sebuah perebutan bola kali ini. Masih di area pertahanan kali ini, itu Persita FC Tanjungar lagi-lagi. Namun apa yang terjadi ketiga kali ini, masih terjadi sebuah kesalahan terima masukkan itu. Sebuah peluang kembali untuk ke sebelah sini untuk Garuda FC Tapos. Lagi-lagi kali ini Persita FC kembali kita saksikan masih luar beli serangan kepada kedua tim yang luar biasa Amma FC. Tentu kali ini kita saksikan Persita FC Tanjungar mencoba kembali memberikan sebuah serangan terbesar baru kali ini masih on start cukup kali ini Persita terbaik tentunya kali ini baru dapat terbaru tentunya Ahai terjadi kali ini itu bola kita telah mengeluarkan lapangan berhasilkan itu sebuah lontar ke dalam kembali itu Garuda FC. Lagi-lagi Garuda FC kembali kita saksikan Anda Coy kita saksikan tentunya kali ini namun masih menghasilkan itu sebuah lontar ke dalam kembali itu tentu sebelah sini itu Persita FC masih Persita FC kali ini kita saksikan ada Ihsan. Lagi-lagi kali ini masih terjadi kali ini sebuah duel kembali lagi-lagi tentunya kali ini sebuah lontar kebelakang tentunya kali ini kepada Garuda FC Tapos masih Garuda FC kali ini kita saksikan tentunya berikan sebuah umpan ke sektor sesekali yang ditutup tentunya kali kita lihat Zakat namun lagi-lagi kali ini sebuah keputusan yang sangat cepat yang diambil oleh tim sebelah sana itu Persita FC namun kali ini ada Balak kita saksikan kali ini masih otak-atik bola kali ini kita saksikan dibayang-bayang oleh pemain dari Persita namun kali ini Persita kebelakang bola yang luar biasa cukup terbaik tentunya Garuda FC Tapos masih kebelakang bola namun kali ini sebuah pagar yang cukup baik dan cukup selasa Persita tadinya namun lagi-lagi masih sebuah duel kepada tukup selasa dari Tenggara Daeksi Arda Daeksi tapi kali ini kebasan bola yang luar biasa kali ini lagi-lagi otak asuk bola kali ini Persita namun kali ini ada Nusur Pani kebasan bola yang luar biasa baik kali ini kita saksikan namun kali ini cukup berbahaya di area pertandingan tukup selasa itu Garuda Daeksi namun kali ini percaya kali ini sebuah pengharapan bola cukup baik dan tegur sebuah sebuah Persita FC Tanjungar masih Persita kali ini kita saksikan ada Ajis cukup baik kali ini namun Saprizon terbalik namun kali ini apa terjadi Ahmed saksikan kali ini wasit pergantian pemain iya kali ini pergantian pemain dari tim kesebelasan Garuda FC Tapos. Kali ini kita saksikan keluar nomor punggung 8 Saprizan dan masuk nomor punggung 9 Ismail Rahat. Masih terjadi kali ini sebuah duel tadinya sebuah itu jual beli serangan antara tim kesebelasan Persita FC dan juga Garuda FC. Ya kali ini kita saksikan sebuah peluang yang cukup baik untuk tim kesebelasan Garuda FC. Kali ini akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan crossing kali ini akan dicoba oleh pemain terbaik Garuda FC kali ini kita saksikan. Mampukah kali ini Garuda FC akan mencoba bertahan dan tetap selesai Persita kali ini Garuda FC Tapos langsung saja memberikan sebuah tendangan namun cukup berbahaya dibuang saja keputusan yang sangat cukup tepat Persita kali ini masih Garuda FC Tapos kali ini kita sekian ada Majid lagi-lagi Majid otak atik bola di main-main oleh teman dari Persita FC Majid kita saksikan namun apa yang terjadi kali ini masih terjadi kali ini sebuah peluang yang cukup baik untuk kesebelasan yaitu Garuda FC kesempatan yang cukup baik untuk kesebelasan Garuda FC kali ini akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan crossing kali ini menuju satu pertahanan dari kesebelasan yaitu Persita FC ini dia untuk tim kita sosial lagi-lagi atrasi dua langkah ke belakang diambil oleh tim kesebelasan Garuda FC akan mencoba melaksanakan tiga pagar ini akan dilaksanakan dia tentu kali ini namun sayang sekali tentunya Garuda FC akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan penjuru oleh Cornel ia akan mencoba dieksekusi oleh Balak kali ini kita saksikan lagi-lagi ancang-ancang Balak Garuda FC akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan ke Rusia akan mencoba berikan sebuah umpan cantik umpan lantung umpan manja langsung saja namun kali ini masih terjadi kali ini itu sebuah tendangan penjuru kembali ke tendangan Balak akan mencoba memberikan sebuah umpan cantik umpan cinta umpan kasih sayang dan juga umpan kemesraan ini dia eksekusi dari Balak lagi-lagi tentunya Balak kita saksikan langsung saja Balak dan akhai masih terjadi kali ini sebuah kekuatan kalian cukup kali ini ada Ilham Sidik namun kali ini kita saksikan sebuah yaitu pengamanan bola cukup baik dari seorang Ilham tadinya
Namun masukkan kali ini sebuah lempar ke dalam Garuda FC, tapi sebalik kali ini memberikan sebuah pasat kali kepada Mr. Joy. Namun sayang sekali tertendang, masih dapat diamankan oleh Kiki Martin. Masih kali ini kita saksikan tertendang, itu sebuah serangan kembali dari ke sebelah dari Persita FC. Lagi-lagi tentunya kali ini sebuah dua kembali Garuda FC. Sang Merah kali ini mencoba kembali memberikan sebuah serangan langsung saja menyebut jatuh dari tentu sebelah sana itu Persita FC. Namun kali ini masukkan itu sebuah lempar ke dalam baru ini Garuda FC. Masih Garuda FC kali ini kita saksikan. Lagi-lagi Garuda FC cukup kali ini ditujukan kepada Daen. Namun kali ini sebuah serangan terbolak cukup baik. Masih berada pertarungan tentu sebelah sana itu Persita. Namun kali ini kita saksikan sebuah dua kembali kali ini yang ditujukan kepada seorang masuk. Umpan satu ke selabung cukup para pelatih. Jatuhan akhai. Iya. Kali ini tentunya masih yang mangkat dalam Titi Martin. Sang pencetak yang terbaik dari tukul sebelah sana itu Persita FC Tanjung Aru. Kembali kali ini memberikan sebuah itu umpan yang cukup baik kali ini. Namun kali ini masih sebuah dua kembali kali ini Garuda FC. Umpan terkebelakang kali ini Daim yang dituju. Masih Daim. Umpan pendek satu ketiga kali ke kanan. Itu satu main nomor 25 ada Wadi Sandra. Wadi umpan krosi yang cukup baik ke setau sisi kanan kali ini. Yang ditutup kembali ke sini kepada teman nomor pengumpan terus ada Edo. Namun kali ini masih terjadi kali ini sebuah lempar ke dalam kali ini Persita FC Tanjung Aru. Masih Persita FC. Namun sayang sekali tadi bang masukkan kali ini sebuah lemparan ulang kembali ke tempat sebelah sana itu Persita FC. Kali ini akan dicoba oleh Aldi. Langsung saja masih Aldi. Otak asing bola kali ini memberikan kepada Fardi Hasibuan. Lagi-lagi satu memberikan sebuah lempar miski berkasih. Cukup berbahaya namun kali ini sebuah penyelamatan bola yang cukup baik dari seorang Kamisar. Namun lagi-lagi masukkan kali ini sebuah lemparan ke dalam kembali untuk tempat sebelah sana itu Garuda FC Tapun. Masih Garuda FC satu kali dia akan melaksanakan sebuah lempar ke dalam kali ini ada Bang Edo. Bang Edo kali ini akan mencoba melaksanakan sebuah lempar ke dalam. Cukup baik kali ini yang ditujukan kepada Balak. Balak kali ini masih sayang sekali tetap terjadi kali ini sebuah kesalahan dari tujuh sebelasan. Itu Persita FC tadinya. Itu ada Aziz. Namun kali ini masukkan sebuah peluang yang cukup baik untuk tujuh sebelasan. Yaitu Garuda FC Tapus. Kali ini akan dicoba kembali dieksekusi oleh Mr. Choi. Kali ini mampukah akan mencoba menerobos pertahanan dari tujuh sebelasan Persita FC Tanjung Aru. Kali ini akan dicoba dieksekusi oleh Choi. Pemain terbaik dari tim sebelah sana itu Garuda FC Tapus. Masih Choi kali ini akan bersiap-siap melaksanakan sebuah tembakan crossing kali ini menuju jatuh. Itu pertandingan tim sebelah sana itu Persita Choi kali ini. 4-5 langkah ke belakang kali yang diambil ancang-ancang. Ia akan mencoba melewati 5 pagar hidup kali ini Persita. Lagi-lagi kali ini intersection. Oh, masih terbaik terlawan tembakan kali ini. Ada Choi kali ini masih berikan sebuah umpan kembali. Langsung saja cukup tenang kebandar ke sebelah sana itu Persita FC. Tadinya kali ini itu sudah dipuji kepada Fardi Hasibuan. Namun lagi-lagi kali ini ada Edo. Uang tolak kali ini itu sudah kali ini menghasilkan sebuah lempar ke dalam kembali itu ke sebelah sana itu Garuda FC. Masih Garuda FC kali ini. Kita singkat langsung saja memberikan sebuah Aldi. Lempar tarik ke belakang kali ini masih kembali kepada Aldi. Kita saksikan langsung saja buang bola ke tengah. Cukup baik kali ini kita sebuah tepi dan sebuah bola kembali. Yang menuju kepada Kevin Zuh. Bisa langsung ke Persita FC. Masih Persita FC. Tapi kali ini ada Jepre Aho. Dan juga Bapahara, Yusuf Kasal dan juga Sekretaris Sipo Sanyang Martinal. Selamat hadir bersama kita pada sore hari ini. Dan kembali kita ke lapangan sebuah kerjasama Fatek nomor 4 ke depan pemain Garuda FC ada Sakawe di sana menarik sedikit saudara Mr. Edo. Kembali kali ini sebuah serangan pemain yang terkejokan ke depan kita saksikan ada Juta di depan dan ala lehas masih mampu ditutup dengan baik dari seorang Jenger. Kembali kali ini tekanan serangan balik ke depan kepada Persita namun sepertinya menyentuh kaki lepas dengan Garuda FC. Kembali juga sebuah lemparan tugasan ada Isa di tegerakan secara kerjasama dengan Fardi Hasibuan. Langkah saya ke depan sepertinya yang sini dan itu namun sepertinya bola masih lebih dekat daripada garis pertahanan Garuda FC. Sebuah lemparan ke dalam Aziz Saryano kembali namun sepertinya masih sulit berjalan dan tidak keselamatan untuk bisa melewati daripada benteng pertahanan lawan tim masing-masing. Kembali sangat sakit orang kali ini secara sedikit bergerak overlapping ada lagi Asmar alias lagi Sirait saya umpan lagi kali ini
terlalu rendah dan juga terlalu dekat dengan lebih mudah diamankan dan terlalu pertahanan daripada Garuda FC. Kembali Ismail Arab yang coba dimasukkan di pertengahan di babak pertama ketika melepas seorang Abdul Ghaf Hogi Tasbar kali ini. Head to head satu lawan satu yang pernah dilakukan. Wow, sepertinya Jepri yang harus tabrakan meruntur dari nomor berapa penjaga gawang. Arista Palace yang sedih kalau melewatkan perawatan Norwich. Kemudian yang serius karena penampilan lebar Arista yang sangat dibutuhkan daripada tim Garuda FC. Dan kita saksikan sebuah kerjasama yang sangat cantik. Yogi Sirait, Yogi Pasbar. Umpan silang yang sangat manis. Kembali Bobby Nasution. Jauhkan ke depan. Yang berobat sebelumnya daripada kedua pemain ataupun para pemain yang berlagak pada sore hari, sengaja namanya kami tambah-tambahi hanya untuk menambah bumbu-bumbu candaan untuk meriahkan Ipan Akbar berlagak final pada sore hari. Kembali dari perjuangan daripada seorang lagi namun disabing ditutup rapat dari seorang Bahim Modus dan harus menjadi sebuah ia masih lemparan ke dalam. Jauhkan ini Rahmat, masih Rahmat. Sambutan berdekat dan ahau, tumang. Santai, Bray. Dan berdiri, Yogi Sirait sudah dilakukan. Beruntung kali ini, sempat ribut dan alalu. Akhirnya tertidur yang tanpa seperti dia lepas ke depan seorang. Yogi Lewis. Namun salah tidak berdabukkan sebuah kesengajaan dalam gol di pertandingan beberapa hari sebelumnya. Dan kita saksikan Ilang Sirigat juga Logi Sirait sama-sama pemain yang memiliki talenta yang luar biasa dalam hal mengambil bola-bola mati. Free kick Gina Tagar Betis coba dibuat daripada garis pertahanan daripada Garuda FC. Dan sementara kita saksikan wasit juga sudah merupakan bahwa tambahan waktu 2 menit injury time. 2 menit dan kita saksikan Coy bersiap-siap. Inilah dia persikasi bersama Yogi ataukah Ilham Sidik. Dan ayo Bray. Shot alami. Masih kali terbentur di kaki lebar kawan Garuda FC mencoba melepas Fardi Hasibuan. Dasek dari kita saja tarik lagi ke tengah. Dan alami. Umpan tarik kau. Berdaya. Masih kasi Hasibuan mencoba tengah dan lepas ini yang satu bilas pada daripada pergerakannya sangat manis pertahanan Garuda FC luar biasa namun ditutup rata daripada terstopper Mika umpan lambung tinggi berbahaya alale terbiasa sekedar gelasnya dari sebuah tendangan terjuru kali ini ke Garuda FC itu saksikan Coy dan Ya, sudah dilakukan dua kali ke depan. Gedor dan ahau. Lagi-lagi Sotik naik tipis saja namun sepertinya bola kali ini dikirim ke pesanan barat. Air bangis yang kali ini dihuni dari para pemain-pemain berlabo nasional. Kembali sebelah di belakang dari para Mister Edo yang harus gagal. Dan sebuah informasi kami sampaikan bahwa Garuda FC juga beberapa hari yang lalu juga bermain di paruh Kuala Karang Taruna Kuala Kunggu dan harus kandas melalui putus-putus. Dan sebuah aksi penyelamatan menyebabkan beberapa daun Lodos, salah satu pemain liga yang memiliki Garuda kali ini. Bertawa hasilnya daripada Ahmad Sahlan dan sementara daripada Persita bersama saudara Ali Putra Nasution yang juga sebagai ketua Persita FC. Tapi kami informasikan nantinya setelah pertandingan Azbar Persita Kapten akan diadakan pertandingan U12 Sumatera Barat tunggu tanggal mainnya. Dan tentunya di babak pertama tadi telah kita saksikan bersama-sama tentunya serangan demi serangan dan juga skema-skema yang diturunkan kedua pelatih masing-masing klub pada sore ini sangat berbahaya dengan sang wasit satu menit Rosi dengan kedua sang penjaga gawang Diki Martin dan juga Aristo. Dan kepada seluruh pencipta bola Persita Cup 7 tahun 2023 inilah dia kick-off babak kedua sebuah tendangan keras yang coba dilakukan tentunya mengawali menit awal babak kedua ini oleh Joy namun
berada jauh dari mister gawang yang dijaga oleh Sidik Gahmikin Martin, tentunya sang penjaga gawang yang juga tidak asing lagi di mata pencinta sepak bola Kabupaten Pasaman. Dan kita lihat sebuah tindakan gawang akan dilakukan. Kali ini Mr. Jagger jauh ke depan. Lukur terarah ada Jodri, namun berhasil diamankan dengan baik tentunya oleh center pekerja Jorba FC. Kembali kita lihat duel yang coba dilakukan kali ini, sebuah serangan itu dilakukan. Kita kasih bola kembali melalui, coba lakukan lewat serangan lewat sektor kiri. Lakukan, kita lihat, oh sepertinya masih dapat diamankan dengan baik. Kembali kali ini masalah Ilham Sidil, pemain asal Pasaman Barat kali ini mencoba melakukan sedikit penguasaan bola dan tentu tidak terjadi apa-apa. Kembali kita lihat masalah Supardi melakukan penguasaan bola dan sedikit benturan yang terjadi kepada Supardi, tentunya harus menjadi sebuah kesalahan bagi Garuda FC. Dan kita lihat sepertinya sebuah tindakan bebas kembali akan dilakukan kali ini oleh sang stopper Micai. Bersiap-siap sepertinya Micai. Kepada siapa yang dituju, apakah dapat dimanfaatkan dengan baik? Lakukan Micai jauh ke depan, cukup terarah. Coba kita lihat, masih luar biasa dapat diamankan dengan baik sepertinya. Ada pun Bobby. Kembali kita lihat, masih serangan yang dilakukan, masih kuasai bola kali ini, masih ada di sana Daim. Lakukan sedikit overlapping Daim, kita lihat mencoba melebar. Kembali sepertinya cukup terhadap Andilokan Jager. Sedikit saja kita lihat kembali ke depan yang dilakukan Persita jauh ke depan. Masih ada Yogi Sirait coba lakukan, namun ada Edo tentunya membayang-bayang pergerakan dari terang. Kita lihat sepertinya harus terjatuh salah seorang pemain Persita FC itu. Parti sang gelandang, sang motor serangan dari Persita FC pada sore hari ini. Dan tentunya kita lihat untuk sementara Supardi harus tarik keluar sepertinya untuk mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Persita FC. Dan tentunya kita berharap tidak terjadi cedera yang serius dengan Supardi, dan kita berharap dapat kembali melakukan laga di babak kedua ini. Dan kembali kita jaga pertandingan sepertinya. Buah lemparan ke dalam akan coba dilakukan. Siap-siap kali ini. Jaga depan Yogi yang dituju, kembali masih ada Yusri, dapat di cover dengan baik sepertinya oleh Yusri yang juga merupakan center back senior dari Garuda FC yang dipercaya oleh sang pelatih Ahmad Salan tentunya untuk melakoni partai final pada sore hari ini. Antarkan ke Nusa Rupiah bola. Ya, kembali kita lakukan lobby, masih ada di sana Aziz Haryono, kembali masih ada Daim. Coba lakukan, lakukan Daim jauh ke depan, kita lihat luar satu kegagalan yang lama terjadi yang dimainkan ini Jai masih mencoba melempar Yogi Sirait, luar biasa mencoba jauh ke depan Ilham Sidik Radar, kita lompat ke depan luar biasa. Masih dapat diamankan di cover dengan baik oleh seorang Bobby. Kembali kita jauh ke depan, sebuah meninggalkan lapangan pertandingan. Pergantian pemain Persita FC, masuk Kacau nomor 6 keluar Pardi nomor punggung 7. Ya, pergantian pemain sepertinya Supardi tidak dapat kembali melanjutkan permainan setelah sudah sedikit mendapatkan cedera, tentunya digantikan oleh seorang Kajol. Kembali kita lihat masih ada Micai jauh ke depan, sang kapten Rahmat namun gagal. Kembali kita katik dua serangan yang dilakukan, ada Mail, oh sepertinya terjatuh, belum menjadi sebuah keberuntungan bagi seorang Mail tentunya. Kembali dipotong dengan pengoleh Edo, kembali masih ada Kajol, kita katik dua kembali Edo mencoba melebar, lakukan, kita lihat kembali kandang, ada Rahmat. Kembali kali ini gagal, coba dibayang-bayang oleh Jaka, kembali Jaka melakukan penguasaan bola serangan lewat sektor kanan, masih ada Jaka, masih Jaka, kita lihat, masih sepertinya dua coba dilakukan di sektor kanan, masih ada Jaka di depan, namun apa yang terjadi sepertinya, salah yang dilakukan tadi membentur pertahanan dari para kesebelasan Persita FC dan harus menjadi sebuah tendangan sudut tentunya untuk kesebelasan Garuda FC. Dan kali ini kita lihat sepertinya Majid akan mencoba melakukan menjadi eksekutor tendangan sudut pada sore hari ini. Kita saksikan bersama-sama di lapangan hijau kita pada sore hari, apakah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain-pemain Garuda FC untuk terlebih dahulu mencuri keberuntungan tentunya di babak kedua ini, atau justru barisan pertahanan Persita FC dapat menggagalkan serangan yang akan coba dilakukan. Kita lihat bersiap-siap di sana sang motor serangan Majid. Ya, kita ada anak bola, bolanya untuk dapat diantar ke Indonesia Panitia. Bola ya, kembali kita berpikir dengan masih sebuah kesalahan bola sudah dilakukan, namun apa yang terjadi sepertinya masih sebuah kesalahan terjadi lagi oleh seorang Kajol. Dan kita lihat apakah ia akan mencoba menjadi eksekutor tendangan bebas pada sore hari ini. Sepertinya masih ada balap, dan kita lihat dua pakar itu coba dilakukan oleh pemain-pemain Persita, yaitu ada Kajol, CS. Dan kita lihat sepertinya bersiap-siap di sana balak
masih melirik rekan kepada siapa yang dituju. Bersiap-siap, lakukan balas cukup berarah, coy. Luar biasa, sebuah sebelum manis dari ruang Sikmica itu tentunya berhasil menyelamatkan area pertahanan daripada kesebelasan Persita dan harus kembali menjadi sebuah tendangan penjuru untuk kesebelasan Garuda FC. Dan kembali sepertinya Majid sang gelandang Garuda FC ini akan kembali mencoba menjadi eksekutor tendangan tersebut. Dan kita saksikan bersama-sama apakah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Majid dan juga penyerang-penyerang Garuda FC. Akan coba dilakukan Majid. Ya. Wow, luar biasa. Penyelamatan yang sangat sempurna daripada seorang Kacol. Kembali kita lihat masih terjadi kemulut. Dua udara yang coba dilakukan kali ini. Oh, sepertinya kembali. Sedikit dorongan yang dilakukan oleh Wadi tentunya. Kepada sang mesin tombak daripada Persita yaitu Jutri Karlan. Harus kembali menjadi sebuah pelanggaran luar biasa tentunya. Beberapa tekanan yang coba dilakukan oleh Garuda FC tentunya. Namun cukup tangguh tidak yang dilakukan oleh tiga pertahanan daripada kesebelasan Persita FC. Luar biasa tentunya. Dan kembali bergawal anak bola. Bolanya yang keluar dari lapangan untuk diantar ke Mesa Panitia. Dan kembali kita lakukan pertandingan sepertinya sebuah tendangan dilakukan. Kali ini Mr. Jagger. Sang stopper lakukan Jagger cukup berarah. Coy, kita lihat. Berhasil kembali yang menggunakan baik oleh Yusri. Namun kembali sebuah kesalahan yang baru saja terjadi kembali dilakukan oleh Yusri Karlan. Tentunya sang striker nomor pada kesempatan Persita pada sore hari ini. Dan kembali kita lihat sang stopper Bobby. Bobby kali ini sang stopper yang cukup tenang tentunya menjadi penting pertahanan kesebelasan Garuda FC. Kembali kita lihat coba kemulut yang terjadi masalah Ajis kali ini. Dipayang-payangi oleh Joy. Kembali kuasa bola kali ini Ajis yang ke depan. Sang gelandang maaf berhasil dipotong dengan baik kali ini oleh Yusri. Kembali kuasa bola Yogi Sirait. Sedikit saja kepada Ajis Haryono mencoba melebar. Yeay, masih ada Yusri Karlan. Ayahai, rupanya sebuah kesalahan komunikasi yang dilakukan kembali Garuda FC. Kembali Yogi Sirait kita katik bola lewati Majid. Masih ada Yogi Sirait coba melebar sektor kiri. Ada Ilham Zidik berada lakukan sebuah serangan putar ketik bola kembali. Yeay, sebuah percobaan yang dilakukan Ilham Zidik tentunya yang mencoba masuk menerobos area pertahanan kesebelasan Garuda FC. Namun tentunya belum cukup cermat akurasi yang coba dilakukan oleh seorang Ilham Zidik. Dalam parang kedalam telah dilakukan. Kali ini masih ada Yusri. Sang kapten jauh ke depan. Kembali kita lihat. Dipotong dengan baik berhasil ada Ajis Haryono. Sehingga benturan kembali terjadi pada Ajis Haryono oleh Mail. Sang striker nomor pada kesebelasan Garuda FC yang menggantikan Sabri Jam untuk menjadi babak pertama tadi. Dan kita lihat kembali jalannya pertandingan. Sepertinya semua tendangan-tendangan sudah dilakukan. Kali ini seorang Micai. Kembali masih Micai melirik rekan. Lalu jauh saja ke depan masalah Micai. Wow, hampir saja. Sebelum yang terjadi hampir saja dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Jupri. Namun apa yang terjadi sepertinya kembali benturan yang terjadi area pertahanan daripada kesempatan Garuda FC. Kembali belum menjadi sebuah keberuntungan. Tentunya berhasil diselamatkan dengan baik upaya penyelamatan yang cukup sempurna sang stopper daripada kesebelasan Garuda FC. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Harun Simanjuntak selaku anggota DPRD Provinsi tentunya yang juga ikut mendukung terselenggaranya Persita 47 tahun 2023. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Harun Simanjuntak beserta rombongan yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, kembali adanya pertandingan seperti yang sedikit benturan yang terjadi tadi kepada Yusri. Sang stopper yang cukup senior yang menjadi beton pertahanan kesebelasan Garuda FC pada sore hari ini yang kita lihat untuk sementara sore keluar dan sedikit mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Garuda FC. Ya, kembali kita lihat sepertinya sebuah serangan sudah akan dilakukan. Bersiap-siap di sana Persita FC akan coba dilakukan. Masih terjadi kemudian masih melakukan komunikasi di area pertahanan daripada kesebelasan Persita FC. Akan dilakukan brother, kita saksikan bersama-sama. Ayah, ada Edo. Kembali kita lihat sebuah serangan juga dilakukan ada Israel, coba dua dengan Ismail. Ismail masih ada main, lakukan dua dengan sahabat-sahabat masih ada Jagger. Kembali sebuah penyelamatan yang lebih berjagger. Kembali masih ada Edo. Pendek saja kerja sama dengan Majid bagi Ajis Haryono. Masih ada Majid, lakukan brother. Luar biasa. Yang akan bertanggung tentunya untuk sementara yang sudah terkumpul komisi untuk warga Palestina. Dan beritahukan kepada seluruh penonton Persita 47
untuk donasi sementara yang sudah terkumpul untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina sebanyak 2.670.500 rupiah. Kami ulangi, 2.670.500 rupiah. Ya, kembali kita dalam pertandingan, kembali Persita melakukan keserangan. Kaku depan, masih ada di sana, Ilham Siddiq, kaku depan yang Supri Karlan, masih Supri Karlan, coy, ahai. Luar biasa, kembali penyelamatan dari sempurna daripada serang Bobby. Luar biasa, tentunya. Sang stopper yang cukup tenang pada sore hari ini, cukup bermain agresif, tentunya. Menjaga pertahanan kesempatan Gerda FC bersama Yusri. Tentunya luar biasa penyelamatan yang dilakukan dengan baik tadi. Menggunting dengan baik pergerakan daripada seorang Supri Karlan, tentunya dari pertahanan kesebelasan Garuda FC. Dan kembali kita lihat, pendek saja tidak terlalu keras sehingga berhasil diamankan oleh Edo. Sepertinya Edo tidak mau terlalu mengambil resiko di area pertahanan Garuda FC, berhasil dijuang dengan baik dan harus menjadi sebuah lemparan ke dalam. Dan kembali kita kali ini masih ada Ajis Haryono yang berhasil diberikan melebar, masih ada Michai sang stopper. Masih Michai kali ini, jauh saja ke depan. Rahman yang dituju gagal, ada Daim di sana. Kembali ke sama dengan Caka, kembali kepada Daim yang dituju masih dibayang baik dengan bagi seorang Rahman. Masih Daim juga katuk bola. Wingback kali ini telah lakukan sebuah serangan. Namun apa yang terjadi? Kembali pada sendiri pertandingan dengan seorang Kajol. Kembali masih ada Ajis Haryono lakukan penguasaan bola. Masih Ajis, tarik kembali ke belakang. Sang El Capitano, kembali. Masih ada Michai, mengatur tempo serangan kembali. Persita MC 1-2 kembali coba dilakukan. Cukup sempurna berada kita kembali berdari. Di pertandingan baik Caka. Letakkan di jalan kembali. Oh, luar biasa. Berhasil dipertahankan dengan baik kali ini. Kembali Yogi Surahid mengatur tempo serangan. Namun apa yang terjadi? Sepertinya kembali harus menjadi sebuah kesalahan. Luar biasa. Babak kedua ini. Sepertinya skema-skema permainan cepat yang ditunjukkan oleh ketua kesebelasan tentunya, namun belum menjadi sebuah keberuntungan bagi kesebelasan untuk terlebih dahulu mencuri poin. Dan kembali kita lihat, tentunya sebuah tendangan bola akan kembali dilakukan. Kali ini masih ada Michai alias Kaminsar. Kembali jauh ke depan, berhasil diamankan dengan bagi seorang Edo. Dipotong dengan baik Joy. Kembali kuasa bola Ajis Haryono. Tentang kemenangan Caka Garuda FC. Kembali bangun tertentu serangan yang dilakukan. Masih ada Mail. Tarik kembali ke belakang Majid. Lakukan sebuah percobaan namun gagal, kembali kandas. Ada Ajis Haryono jauh ke depan, kurang terarah, kurang cermat. Sepertinya kembali berhasil diamankan dengan baik. Kali ini seorang Kajo. Masih ada Kajo, tarik kembali ke belakang. Kita lihat sepertinya kembali sebuah tendangan keras daripada seorang Jeger. Coba selamatkan area pertahanan, namun apa yang terjadi? Masih ada Ilham Siddiq. Berhasil diamankan dengan baik. Kembali masih ada Yogi Surahid. Lakukan umpan, lompat yang coba dilakukan di area pertahanan sebesar Gula FC. Berhasil kembali dengan Bobby, namun kembali sebuah cover yang cukup sempurna daripada seorang Bobby tentunya. Dicoba mengawal dengan baik pergerakan daripada seorang Putri Karlan. Kembali ke bola Persita FC, lakukan sedikit tekanan, kita kasih bola. Ayah, yang terjadi, wow. Sepakan Batman berada kembali dilakukan oleh barisan pertahanan Garuda FC. Ya, kembali kita dalam pertandingan, sepertinya sebuah tendangan terbakar dilakukan. Sepertinya sang stopper Bobby. Jauh ke depan, Caka yang dituju. Sagawai kembali. Caka berhasil kuasa bola kembali kali ini. Masih ada Aldi tadi. Jager tarik kembali ke belakang. Lolos kali ini, gol! Kita lihat. Kembali, sepertinya lakukan komunikasi luar biasa. Mesti Yudai cukup tenang. Berhasil menyelamatkan dari pertahanan Persita. Masih ada Ajis Haryono. Kembali kuasa bola kali ini. Dua, Wadi. Gagal. Kembali. Lakukan umpan terobosan yang cukup sempurna. Berada di anak terjadi kembali ke Perikaran. Kembali dapat dikosong dengan baik oleh seorang Yusri. Cukup tenang tentunya pergerakan daripada seorang Yusri. Menggunting dengan baik. Tackling yang cukup sempurna daripada Yusri tadi. Mencoba menggagalkan serangan dari Supri Karlan. Ya, kembali tentunya sebuah tendangan bola yang kita saksikan akan coba dilakukan kali ini oleh seorang Bobby. Masih memberikan aba-aba sepertinya Bobby. Dan kita lihat sepertinya berjatuh dalam seorang pemain daripada Garuda FC. Dan kembali sepertinya Dr. Ekuan kembali yang turunkan melihat bagaimana kondisi daripada bola seorang penyerang kesehatan Persita Garuda FC maksud kami. Dan kita lihat, dan tentunya kita berharap tidak terjadi cedera yang serius dan agar dapat kembali melanjutkan permainan melakukan laga di babak kedua tentunya untuk. Dan tentunya kita berharap para pemain-pemain yang berlaga pada
partai puncak ataupun partai final tentunya tidak mendapatkan cedera yang serius tentunya untuk dapat melakoni ya. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Gubernur Kabupaten Pasaman, yaitu Bapak Selamat Simamorang yang juga sudah berada di tribun utama kita pada sore hari ini. Dan sepertinya Wadi harus ditarik keluar untuk sementara dan dibantu oleh Dokter Ekiwan tentunya, tim medis dari Paraguay FC. Dan kita lihat sepertinya sang gelandang dari kesebelasan Paraguay FC ini yaitu untuk mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Wadi. Dan kembali kita lihat sepertinya apa-apa dari sang stopper akan coba dilakukan Garuda FC. Kita saksikan bersama-sama kembali jalannya pertandingan pada sore hari. Apa-apa akan coba dilakukan, kita lihat dari para serang Bobby lakukan, kita lihat cukup terarah coy. Yeay, berhasil mencari kali ini. Apa yang terjadi? Masih ada Majid kembali kuasai bola, kutak-atik kepada Majid melebar kali ini oleh bala kepada siapa? Masih ada Daim lakukan, Daim lakukan, kita apa yang terjadi? Ahai Bang DC dari Bobby mampukah Garuda FC mendapatkan peluang yang ada untuk bisa mendapatkan kemenangan? Ini adalah sebuah kesempatan untuk Garuda FC sudah mendapatkan dan masih di situ dari para seorang Wadidam Zagranya Ampang juga sudah kesalahan kembali serangan cukup cepat dari para seorang Wadi Pasar. Waktu pun kita ada Adanya dan akhirnya seorang kemenangan yang ada di Wadi Pasar dan sebuah kesalahan sebelum tadinya dari para seorang yang sangat fantastis. Tendangan dan layar akan cepat dilepaskan dari para pemain Persita FC. Membuka persikasi dan sudah menjadi pertanggung sepertinya Ali Pasar yang dituju namun mampu ditopel rapat dengan baik dan pada garis pertahanan Garuda FC kembali lagi serang melihat telah terikut saja raga yang dituju Alale masih diberi kali ini dan kita saksikan set berkanan mencoba berkali ini untuk menemukan kesempatan dan tandang sudah dilepaskan luar biasa. Lagi-lagi ketegasan sang penjaga gawang dari para seorang Aristo yang sedikit keluar dari para bayang tergawang untuk menjangkut bola dan melakukan penyelamatan pantas PT Semaldi. Ketahui sebuah kesalahan yang harus dilakukan sebuah tendangan bebas kali itu menempatkan oleh seorang Mikai dan kita saksikan sudah dilakukan oleh seorang Gregor. Namun sepertinya bola jatuh dikasih dari para pemain Garuda FC, ada misteri dari sana. Kembali lagi Pasbar cukup baik mencetak hingga dari para seorang Abdi kembali sudah mencetak bersama para sektor kiri Ilham Sudut masih lagi dicari dan banyak seorang Yusri Sotek Kepala. Ayo ada pacar di sana sudah dilakukan dan Alamu sebuah berat ribet darinya yang coba dimasukkan dari para pemain Persita FC namun beruntung kembali mati memangkan dari para sosok jaga gawang Aristo Telas ya wasit bertukar berkata sama lebar Persita FC keluar saja yang melihat oleh Rahmat Panyago. Kali ini Firman Bintang untuk menunjukkan kemampuan anda Nasa Sniper sebuah meraih darah yang menyertai di Betung Utara. Ya, Betung Utara yang tidak ucap dan ucap kali ini sebuah ya bonus yang kita mengalahkan yang kita memotivasi daripada Pak Zekba Rp1.000.000 untuk gol pertama dan disusun daripada Pak Zekba sebuah kita kebetulan 500.000 kebetulan dan kebetulan berbahasa di sini Nanda. Ya luar biasa kali ini kita saksikan kembali kami untuk bersama-sama pemain dan tetap fokus dan tidak berkeringat dan selalu menjunjung seperti biasa
gol pertama akan mendapatkan Rp1 juta dari para pasukan. Lalu pada saat itu akan merobak dan juga 500 ribu dari para pasukan Persita bersama Natuna. Masih dalam sayap hengkang dan 250 ribu dari para anggota Persita Provinsi Sumatera Barat dan juga Rinda. Bagaimana terhubung Simanjunta? Luar biasa total Rp1.750.000. Kalau saya pribadi yang bisa jadi pemain daripada reporter channel lumayan. Kembali kali ini sudah terlalu serang dari kali ini setelah mengatur serangan secara bertahap mampu itu terasa dan terserah bisa untuk rakyat yang sulit kali ini pada di papan para makro lagu-lagu tapi luar biasa makin tanpa berkara pemain Garuda. Ya, dan kalau tahu tidak ada gol nanti untuk reporter itu pak. Kembali kali ini sebuah lemparan ke dalam sepertinya tapi tenaga kejur untuk masuk untuk lemparan ke dalam daripada Persita sudah diamankan oleh Rama Sani ada di tengah yang sangat berbahaya di kandang Persita ada cerita tinggi di tengah masih Zai lagi-lagi di timatik gelombara Nisan Mabin cantik Zai. Jaga-jaga dengan fantastik daripada Garuda FC. Kembali berhentikan pelitas yang menjaga gawang yang menukar Abi Hai. Masih usah Yusuf Rasul. Kembali kali ini sebut membayar kepada seorang Abdul Mati Pasibuan. Sedikit melebar Abi Saryono yang ditunjuk. Sebuah pergerakan yang sangat baris kepada Abi Saryono. Masih Abi 1-2-2-3. Namun lagi-lagi sahabat kita sudah cari barisan pertahanan Garuda FC. Agak itu sepertinya daripada wanita sebuahnya sepertinya beberapa kali mendapatkan gangguan sepertinya kepada Abu Bada sebuah harus ya harus sepertinya sudah mendapatkan perawatan daripada Sartin Marius Dr. Haki Setiawan daripada Rumah Sakit Sri Nadi Medan mohon maaf dokter masih lagi serai. Umpan cantik ramah ternyata sedikit tarik di kebelakang Abu Saryono lalu sepertinya masih sulit lagi-lagi di mohon tetap tenang, guys. Alhamdulillah penonton kita pada hari ini beserta dengan sama-sama undang memberikan bantuan untuk saudara kita di Palestina lebih daripada Rp2.000.000 ya, sekitar Rp2.670.500 dan ini sangat berharga untuk saudara kita yang sedang berjuang di Palestina namun disamping dengan gula atau nominasi yang kita berikan jangan lupa setelah salah kita juga berikan doa untuk perjuangan saudara kita ya tetap santai kau tenang dan kita saksikan di titik krusial yang selalu dibutuhkan daripada kedua kesebelasan apapun masih bisa terjadi kali ini Bobby Nasution wali kota Medan turun aksi untuk kali bersama Garuda dan sudah dilakukan tangkap wow akhirnya kali ini masih memberikan sebuah kesempatan untuk Persita yang bersiap sudah dilakukan lalu ditutup baik dengan Lodi Surahit cukup baik masih berwajib lagi-lagi kembali sebuah perjuangan kualitas yang cantik di Serena ada polisi kawan tarik sedikit saja. Kita tadi kembali sebuah pulau kembali dan melepaskan dari para pemain Garuda FC ada dalam lagi-lagi harus terjadi sebuah kesalahan handsball dan kita saksikan siapa yang akan mengambil sudah punya lupai lagi-lagi kesempatan untuk Persita FC masih bermain imbang kosong-kosong kacamata kedua kesempatan masih memiliki peluang yang sama. Namun kali ini sebuah tenaga bebas yang dilepaskan dari seorang Mitchell jauh kali ke depan. Cantik kali ini. Oh. Lagi-lagi masih mampu dia mancan dengan baik bola. Hobi fantastik dari sang stopper. Kembali gol Tobing. Namun itu berapa tiga pemain Persita ada Mr. Jagger.
coba melebar, namun sayang dua umpannya gagal dan berhasil lepaskan dari pemain Garuda dari Peredo di sana. Kembali Mr. Balak mencoba menekan, masih Mr. Balak, Balak lagi melebar, Edo yang ditunggu dan santekan kita saja sudah dilakukan berbayangan. Lagi-lagi sempat berubah namun kepercayaan diri yang luar biasa diberikan pada sang penjaga gawang Ricky Martin. Selamat Sandiaga bicara kerjasama dengan Jutri. Sudah dibayar main perparan seluruh sepertinya. Masih. Ia perjuangan yang cukup sulit yang dilakukan kepada kita di selasan. Memang pantas kami agar mereka berada di partai final. Tenang. Mampu memberikan penampilan yang luar biasa di final dengan sukses sektor kali ini di perkata pekan dan perputaran. Dan di babak kedua masih bermain imbang 0-0. Ya, kembali kali ini Garuda mencoba serangan cukup baik, tetap cerdik saja namun lambung cukup baik dari terserang Ramazan El Capitan Ramazan Yago ada daya modus di sana, umpan lambung tinggi ke tengah namun sepertinya mampu dibaca dengan baik daripada pemain-pemain Persita. Kembali Isan untuk Ratu lompat ke depan di dalam sini kembali masih gagal kembali Haji Sariano kena sama dengan Aldi Pasbar coba digunting daripada seorang Sakawi. Iya, injury time hanya 19-13 normal. Dan sudah umpan cantik berbahaya lagi-lagi keberadaan Abdi yang merupakan salah satu pemain konsumber yang memberikan penampilan yang luar biasa mengawal pertarungan daripada Garuda FC. Kembali masih Haji Sariona kembali saja Ramadhan yang berbasakan ke kajaran Alarik melebar dan maju langsung ke atas yang kurang umur darinya hanya terkisi Isan untuk Rako yang sudah siap untuk menerima yang tercantik daripada yang sini lagi-lagi kaki daripada seorang Abdi maksudnya Boti Nasution memberikan penampilan luar biasa Kai ada Jager melebar pendek saja harus waspada sekali berhati-hati pertarungan daripada Persita. Kecepatan yang memiliki daripada penyerang-penyerang Garuda ia beberapa kali merepotkan pertahanan Persita FC di pasar offside lagi-lagi kali pemantauan dari pasaran Ramos dan sebutkan Batman yang melakukan dari pertahanan yang sudah berhasil luar biasa cukup rapi dia tuh yang memiliki pertahanan yang luar biasa bahkan mengeluarkan tembok besar China Chai hanya membutuhkan rudal-rudal balistik untuk bisa menghentikan pertahanan daripada lawan tim masing-masing. Kembali kali ini Aikol Soran, Tuhi jauh ke depan berbahaya Alale lagi-lagi tipis saja acar pukuling yang kita berikan kepada Jagar ya tidak ada apa yang terjadi namun yang pasti sebuah keputusan yang bijaksana untuk kepemimpinan wasit juga wasit prestasi nasional yang dipercaya daripada prestasi kali ini untuk memimpin laga final hari ini dan alhamdulillah pertandingan di sana seperti biasa penonton tidak dikeluarkan memasuki di lapangan tetap berada di tempat bulu tandang masing-masing. Prestasi ada lapangan bola belum pernah orang mulia nendang bola pas azan maghrib dan itu terjadi pada semifinal pun terjadi antara Garuda FC dengan BSDS Blok Serdang karena tradisi Tanjung Aro sejak ada lapangan bola Tanjung Aro 5-3 asal maghrib nggak boleh lagi nendang bola itu jadi keputusannya juara kembar ya Pak kembar berdua Pak ya kedua klub menjadi juara ya juara bersama dan apapun dibagi dua. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kampione. Kita juara kembar ya. Juara kembar. Anda bersama. Juara bersama.
Juara bersama. Pelanan di posisi dan piala tapi ini akan diberikan daripada Ketua Persita. Itu sekaligus wali negari bahagia pada leluhur, yaitu saudara Ali Putra Nasution. Ya, mohon waktu yang cepat. Ya. Dan semoga ini menjadikan sebuah motivasi untuk terus berjuang, terus berlatih, dan terus kita main sepak bola kabupaten Pasaman yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya, bersiap-siap untuk top scorer, yaitu jatuh kepada Ali Imran, pemain daripada Garuda Tapus. Untuk finalis itu PSDS Rambahan Baru dan juga PSDS Kauman. Mohon yang tidak semifinalis. Iya, mendapatkan masing-masing. Ya, untuk finalis ya selamat. Dan untuk juara satu dan juara kembar satu. Ya, di pen. Juara kembar tambah 2 jadi 9. Iya, berarti yang juara kembar nomor 0 kan. Ya, untuk juara kembar. Ya, tapi juara bersama. Juara 2 sekaligus juara 1 itu jatuh kepada kedua tim yang lewat hari ini yang akan mendapatkan hadiah 16 juta rupiah dibagi 2 ditambah 2 juta lagi daripada Koni Kabupaten Pasaman sehingga mendapat sehingga 18 juta rupiah dan dibagi dia menjadi 9 juta rupiah. Nah, yang akan diserahkan oleh Ketua Koni Kabupaten Pasaman. Kapten kedua sebelasan. Dan sejarah baru untuk pesepak bolaan Kabupaten Pasaman yang semakin hari semakin baik. Tentu tidak lupa dari dukungan dari para Pemda Pasaman melalui Dispora dan Koni Kabupaten Pasaman. Dan piala bergilir akan diserahkan langsung oleh Bapak Sekda dan juga ya seluruh ya tamu-tamu undangan. Ya, panggil manajer daripada Garuda dan juga Persita, mohon. Ya. Ya, dia dulu. Iya. Ditos dulu. Ya, sekali lagi terima kasih dan selamat kepada kedua tim piala bersama yang masing-masing mendapatkan 9 juta rupiah. Luar biasa. Yap. Oke. Nah, untuk piala bergilir siapa yang lebih dulu menyimpan kedua kapten tos. Sweet. Tos. Set. Ya, menang Persita. Jadi Persita yang menyimpan. Oke. Iya. Piala bergilir kali ini diamanahkan kepada tim Persita luar biasa. Iya, selama 6 bulan. Iya, potong pajak. Dan sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tamanan kami dan semoga ini menjadikan sebuah silaturahmi untuk kembali bisa membangun sepak bola Kabupaten Pasaman yang lebih bertabat dan lebih memasyarakat. Dan wakil panitia yang bertugas mohon undur diri bersama kami tim reporter Kabupaten Pasaman. Itu bersama saya Bung Desi dan juga Bung Mestari juga Amoy. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.